siap. Baik teman-teman ya, ingin menyampaikan beberapa informasi yang memang ya tadi malam ada sekelompok massa ya, sekelompok massa yang mendatangi Polsek Ciracas. Jadi setelah sampai Polsek Ciracas, kemudian Kapolsek dan Kapolres Jakarta Timur menemui mereka, kemudian menjelaskan karena sekelompok massa ini menanyakan berkaitan dengan pelaku daripada pengeroyokan ya, yang terjadi di parkiran di Cibubur. Sudah disampaikan oleh Kapolres bahwa pelaku sedang dalam pengejaran. Jadi pelaku ini... Tapi kemudian ya, setelah itu massa mungkin merasa tidak puas ya. Saya tidak puas, kemudian melakukan beberapa kegiatan. Ada juga yang merusak mobil, kemudian juga ada yang merusak kantor. Kemudian juga ada anggota yang sakit. Yang dua sudah rawat jalan, yang satu masih dirawat di rumah sakit rawat jalan. Dan kemudian tadi pagi jam 8.30 dari Polres dan Polsek dan dibantu oleh Polda Metro Jaya berhasil menangkap satu orang pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban yang ada di parkir di daerah Cibubur. Pelaku ini pada inisial AP ya, berinisial AP, adalah pekerjaan tukang parkir beralamat di Ciracas, Jakarta Timur. Tadi pagi kita tangkap di rumahnya, yang bersangkutan masih tidur, kita tangkap, kemudian kita bawa ke Polda Metro Jaya. Saat ini pelaku berinisial AP ini perannya sesuai dengan tadi interogasi awal adalah dia memegang korban, korban dan kemudian ikut melakukan pemukulan. Jadi dia tidak hanya sendiri, tapi ada temannya, 3 orang ya, itu inisial I, kemudian inisial H dan inisial dan D. Segera akan kita lakukan penangkapan karena peran mereka masing-masing sudah kita ketahui daripada pelaku AP. Pelaku utama jadi saat ini pelaku AP ini ada di Polda Metro Jaya, sedang didalami dan sedang dilakukan pemeriksaan. Apa yang ditangkap itu dari tukang parkir? Kan cekcok apa dari dia? Intinya bahwa kelompok massa ini menanyakan terhadap pelaku daripada pengeroyokan atau pemukulan yang ada di parkir di